saat, persoalan waktu. Kalam hel basar, sekejap mata. Sangat singkat sekali. Bulan gagian, segagian. Ajak lakat-lakat baik. Ini alam dunia ini terminal yang sangat singkat sekali. Gara-gara orang memahami al-yawma akmaltu lakum, dikiranya Islam sudah sempurna. Orang kehidup aja sempurna, selesai. Mana ada yang selesai? Ini kan kerangka dinamika pemikiran kita. Sarang pinggan ini kan berpikir secara dinamis. Jadi kalau di sana namanya jaring Islam liberal, kalau di sini jaring Islam dinamis. Bahwa hukum itu adalah sangat sangat kondisional sekali. Baik, saya ulang sekali lagi. Semua aturan itu merubah tradisi sangat sulit. Tidak semudah yang kamu bayangkan. Tidak seperti membalik telapak tangan. Semuanya secara gradual, secara bertahan. Al-Quran pun nuzil Quran munajjaman, diturunkan, dicicil sedikit demi sedikit. Merubah tradisi mabok-mabok pun perlahan-lahan. Masih di alam-alam kul fihi ma manafi'u linnas. Ya, masih ada manfaatnya. Melangkah lagi, diminta tulung bakas sembayang aja bari mabok. Berarti maboknya masih boleh beli kan? Masih boleh. Baru terakhir. Menakmali syaitan. Fajtanibu. Baru terakhir. Segimana lagi? Jadi yang sudah final itu baru mabuk, judi. Perbudakan belum.
Iya kan? Warisan belum, perdagangan internasional juga belum, undang-undang perang juga belum. Baru konvensi Wina tahun 75 itu baru undang-undang disepakati dunia. Ada standarisasi bagaimana menahan tawanan perang. Standar pakainya apa, makanannya apa, gizinya berapa, dagingnya berapa gram, susunya berapa liter. Masih makan tawanan perang tuh, bukan digebugin. Nggak boleh. Di zaman dulu gimana? Ya kalau menang ketangkep, diperbudak, dijual. Jadi budak, suruh kerja, dipentungi. Pakai wadon ya bisa dikekepi. Selanam kan sawah, itu kan budak. Belum selesai kan? Tapi langkah-langkah menuju kepada pembebasan perbudakan sudah dimulai. Iya, mukataba itu usul. Seorang budak bisa mengusulkan kepada majikannya minta bebas dengan menebus harga. Berapa harganya? Dari mana dananya? Alokasinya dari dana zakat, wafirikobi, tutup itu. Untuk membebaskan dirinya. Tapi itu pun dengan persyaratan. Kalau budaknya sudah tua, sudah jompo, merdeka, masih jadi wong mis, ya udah aja dipelihara makamu lah, jangan dimerdekakan, kasihan. Iya kan? Iya, makanya fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Itu dong. Lah makanya, tetapi jangan salah loh, sampai sekarang masih banyak kiai yang beranggapan perbudakan boleh. Karena di Al-Quran tidak dilarang. Ya justru karena itu malah.